Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, kemarin baru beli tiket ke Semarang. Nih, regone tiket untuk 3 orang nih 3989 3990 untuk 3 orang sih nih. Anak Semarang, saya cantik sama Mas Kuwi. Kene-kene. Kayamu orang gelem kuyu, Dan. Nah, kita mau berangkat lagi. Ceritanya seragam, kayak begini. Kita berangkat pakai Lion langsung direct dari Batam ke Semarang di tanggal 9 kemarin aku beli. Sekarang berangkat tanggal 10 jam berangkat jam 9.45, saya ini jam 8.04. Yuk, udah yuk. Wah, cantik gak ini, kayak mantap. Tanya sih, go pera. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ampun, ini kawanan. Oke, kawanan ini satu box besar. Oke ya, ikum. Boleh, lanjut. Ini perjalanan ke bandara. Jalannya Batam, ombo-ombo ini. Dua jalur kalau ke Batam. Jalan-jalan di Batam itu udah rata-rata lebar gini. Saya ke jam 8.50, 1 jam sebelum saya berangkat. Ini paling nyampe bandara sekitar 3 menit lagi. Mau ngeliat suasana bandara Batam ora dari depan ya, kita tunjukin ya sekalian. Ini namanya tadi sebelum pom bensin tadi ono namanya Pesona Asri. Sekarang maju dikit kita belok kanan. Ini udah perempatan bandara ini. Simpang bandara persis. Anu mimiin kuwi tik. Karo Mas kuwi. Ini belok kanan kita, lampu merah persis. Piye gue nyelip ke kanan sama set kanan. Oke, masuk bandara gue nak sana guys. Bandara kayak yang selawas. Apa nih? Itu ada tuku baru Batam Bandar Dunia Madani. Madani itu artinya penanda Islam. Nah, ini masuk ke bandara. Ini karena kita agak backlit karena kita akan ke arah timur. Lagi masih pagi jadi sinar ya. Masuk bandara deketan. Dan ikon di bandara Batam adalah ini. Burung Raja Wali. Oh, masih tonton itu perut air atau lanan HP. Tontonan. Pernah saya ngono gila, tontonan kumis saya gila. SMP ya, kumisan. Mas dia pacaran dah. Wah, ini kan kok nunggu nih Mas Budi, lama ini. Masalahnya mobilnya mau saya titipin Mas Budi namanya. Dan teman-teman perlu ketahui, parkir di bandara atau dimanapun sebatam
di bawah 15 menit masih gratis, nggak bayar parkir. Dan tombol ditekan, perintahnya jelas kan. Nah, otomatis. Kargo tempat bandara Batam ini belok ke kanan, yaitu kedatangan dan keberangkatan. Sebelah kiri itu adalah kargo. Jadi nanti, tadi kalau kargo langsung bablas ya, nggak usah belok kanan. Tadi yang sebelum pintu parkir. Nah ini, nah ya udah di sini sampai. Apa turunin barangnya terus market ke mobil cek dulu ya, tungguin ya barangnya ya. Rano lah. Yang papi kau kok anu nih? Wih porter enak siapa papi? Entah mudah kau itu capek di kafe dan kafe lihat. Enggak ada ya? Cuma satu. Oh, oke. Okay. Kalau butuh porter itu di sini ada. Dan nyo, tasnya. Tasnya papit sing-sing jalan drone juga. Nah, parkir dulu guys. Bocah-bocah tak dong gini. Sebentar saya parkir. Bawah. Nah, ini model bandara Batam kan. Fokus Batamnya itu cepat teman. Hei, bandara Hang Nadiem Batam. Duh, ya Mas Putih suwine. Nah. Ayo kono kae. Rame men. Oh, di sini yang jaga angkatan udara. Jadi tidak boleh parkir di situ, satu pun tidak ada, langsung drop off sama ambil penumpang kalau yang mau ngambil langsung berangkat. Saya muter ke bawah dulu ya. Jadi teman-teman yang mau ke berangkatan dari bandara, ini model tadi jalannya nih, jalan dalam model yang bandara Hang Nadiem. Kita parkir dulu ke bawah. Ya, oke ya. Merasa tak tunjukin parkirannya ya, sekarang gue parkirannya kan ya.